Haji Dedi Mulyadi SH lahir di Sukasari, Subang, 11 April tahun 1971. Dedi Mulyadi adalah Bupati Purwakarta yang dilantik pada tanggal 13 Maret 2008. Sebelumnya, Dedi menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada periode 2003 sampai 2008 mendampingi Lili Hambali Hasan. Pada Pilkada 2013, Dedi Mulyadi terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta untuk periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Dedi Mulyadi memulai karir di dunia politik ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta berpasangan dengan Dudung B. Supardi untuk periode 2008-2013 dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Salah satu kontroversi pada Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati adalah dengan pembuatan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut akan dihukum secara adat, misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu, akan dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa sehingga peraturan tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Jabatan yang pernah dipangku Dedi Mulyadi adalah Ketua HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta tahun 1994, Wakil Ketua DPC FSPSI tahun 1997, Sekretaris PP SPTSK KSPSI tahun 1998, Wakil Ketua GMF KPPI tahun 2002, Ketua PP Pemuda Muslimin Indonesia tahun 2002, Sekretaris KAHMI Purwakarta tahun 2002, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta tahun 2005 sampai 2015, Wakil Bupati Purwakarta tahun 2003 sampai 2008, dan Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta tahun 2004 sampai 2007.